Sumpah, jangan pernah suruh dia masuk. Karena kalau kalian kasih dia masuk, yang terjadi adalah... Kocak! Sawar, kocak! Like video ini sebelum ada makhluk menyeramkan yang masuk ke dalam rumah kalian. Like-nya sampai 2000 ya. Dan subscribe channel ini Mimin sekarang juga. Biar pasukan ganteng makin banyak di dunia ini. Let's go. Ini Mimin. Dan di video kali ini kita bakalan main game Roblox berjudul... Bentar, volumenya nggak ada nih. Berjudul Don't Let Her In. Ya, jangan suruh dia untuk masuk. Let's go lah, kita langsung klik play aja. Kira-kira gimana nih? Ini di depan... Oh, kaget. Di depan kita tadi ada perempuan ya. Nggak tahu itu siapa. What the hell? Bisa-bisanya kepleset dia. Oke, kita main yang sendiri aja. Karena kita jago ya. Udah ada orang. Di sini. Oke, karena kita jago. Oh iya, sekarang karakter Mimin ada kucingnya. Mimin pengennya sih si Opik ya. Tapi Opik gak ada di Roblox guys. Kayaknya kita harus masukin UGC ya. Nanti kita masukin si Opik, si Papau ya di sini ya. Tapi udah, sekarang karakter Mimin intinya udah ada kucingnya. Jadi kalau kalian lihat ada karakter yang berkucing, itu Mimin. Oke, ini lama juga nih. Oke. Udah guys, let's go. Ya, kita main game horror lagi. Siapa yang suka Mimin mainin game horror? What the? Loh? Oh, siapa yang suka Mimin mainin game horror? Tulis di kolom komentar. Dan kasih tau Mimin di kolom komentar pokoknya ya. Oh, satu lagi. Game horror apa lagi yang harus kita cobain dan kita mainin? Tulis juga di kolom komentar. Nanti Mimin mainin. Oke? Apa nih? Kita baru bangun tidur kah? Ya ampun nih. Oke, kita nanya jam berapa ini dan kita kedinginan, guys. Alright. Kenapa nih? Wow. Segala ada yang tidur. Banyak banget nih kasur ada 3 begini. Ada kucing lagi di situ. I need to get some firewood from outside and put in. Oke. Kita karena kita kedinginan, jadi kita harus ngambil kayu bakar, guys. Ke basement kita. Oke. Wah, rumahnya lumayan besar ya. Oke, kita harus ngambil ini, guys. Oh, kaget Mimin, bro. Jadi ternyata ada serigala apa anjing itu. Ini mah anjing. Oke, kita masukin di sini. Oke, nice. Udah, guys. Hah? Apa itu? The baby is cry. Oh, kita punya bayi, guys. Ini apa ini? Oh, ini musik box, guys. Jadi ngebuat si bayi kita nggak nangis lagi. Oh, ini bayi kita, guys. Ya ampun, kita punya bayi, guys. Siapa istri kita, by the way? Hah? Ada yang mencet bel kah? Oh, itu kah istri kita? Oh, mantan istri kita, guys. Katanya dia mau lihat bayinya, guys. Jadi kayaknya kita cerai sama istri kita dan yang megang anaknya adalah kita. Oh, dia pengen bayinya diambil sama dia, guys. Itu kan anak kita berdua, tapi kita berdua, guys. Gitulah ini. Oke, kita nggak mau ngasih bayi itu dan kita nyuruh dia pergi ya. Kita banting pintunya ya. I will get my baby back no matter what. Oke. Oh. Jadi ternyata istri kita adalah mantan istri kita ya. Udah bukan suami istri lagi. Dan dia katanya mau ngambil si bayi kita tadi. Padahal kasih aja ya. Tapi mungkin kita pengen anak kita ya. Oke, your ex-wife. Oh, jadi kita kalau misalkan dia mau masuk, kita harus tutup jendelanya. Dia akan mencari cara untuk masuk ke rumah kita, guys. Oke, kalau dia berhasil untuk masuk, kita harus apa nih? Ini tutorial ya, by the way. Quick grab the baby and hide in the closet before she gets you or kidnaps the baby. Oke, jadi kalau dia masuk, kita harus ambil bayi kita dan sembunyi di closet. Closet tuh kayaknya ini ya, lemari ya. Light switch to keep the room lit. Only 2 rooms can. Apa? Oke, kita harus bertahan sampai jam 7 pagi. Oke.
Let's go lah. Kita harus nyalain suaranya dulu gak sih? Bentar. Oke guys ya. Oke. Aduh, banyak benar lagi ruangannya. Iya, kenapa gak telepon polisi aja sih? Sini gak ada kaca, di sini ada. Ah, itu guys. Oh, kita harus call. Kita telepon polisi guys. Let's go. Lindungi kita dan bayi kita. Lama bener. Polisi mana nih? Oke. Kita bisa-bisanya takut gitu loh. Iya, kayaknya mantan istri kita sudah menggila guys dan berusaha untuk masuk ke rumah kita dan menculik anak kita ya. Ya ampun, katanya gak ada polisi di sekitar kita. Ah elah. Kenapa gak polisinya suruh panggil dari kota pergi ke sini gitu loh. Katanya kita bisa minta pertolongan jam 7. Buset, aneh bener. Polisi apa nih? Polisi perindapan. Oke, ya. Katanya bakal ada polisi secepat mungkin ya. Secepat mungkin nunggu sampai jam 7 kocak. Kita harus fokus nih guys. Aduh, kedinginan segala lagi. Ah, sumpah nih game banyak banget ininya guys. Banyak banget PR-nya asli dah. Wah, kita nangis. Wah, susah banget nih. Objektifnya banyak banget. Kayaknya harus main ramean ya. Kayaknya kalau ramean bisa ada yang ngambil kayu bakar, nutup-nutupin jendela, sama untuk nyalain si music box-nya itu. Kalau sendiri nih, aduh PR benar. Selagi belum ada tanda-tanda istri kita, kita ambil dulu deh. Hei, ayo. Kocak. Sawar, kocak. What the? Kita ulang lagi lah. Kocak banget. Woi, kita gak tahu ya. Sumpah. Ya harus kita cari yang ramean lah. Segala kepreset mulu dah. Apa yang main ramean nih guys. Yuk main ramean yuk. Let's go. Jangan bilang itu temennya. Kita main masuk-masuk aja nih. Enggak, bukan guys. Dia bukan temennya. Oke, kita berempat guys. Harusnya lebih mudah ya. Let's go. 2 hours later. Oke, kita main berbanyakan ya. Kita main berbanyakan. Jadi harusnya lebih mudah. Ada berempat kita guys kali ini. Aduh, kita gak bisa ngambil lagi. Bertiga ya. Kita kayaknya bisa ngumpulin si ininya ya. Aduh, lama lagi nungguin ininya guys. I will make sure the baby or wine box. Oke, jadi kita kasih rule kita guys. Rule. Kita kasih rule kita kalau kita yang urus bayinya. Oke, kita skip dulu ya. Ya, karena kita make sure bayinya, jadi kita tunggu aja di sini. Bayinya sedang tidur guys. Kita tunggu aja di sini. Oh, ada milk guys. Buat apa milknya? Lama, kita suruh nutup pintu aja dari tadi, sumpah. Tuh, tutorial lama ini mana? Gak bisa di skip aja apa? A few moments later. Lah, pada kemana deh bocah-bocah dah. Oke, okay. Ini bayinya belum nangis-nangis nih. Woy, ayo dong. Dingin nih. Oke. Kita yang urus guys. Nih, tugas kita gampang ya. Udah gak usah ikut campur dah. Sa. Hah? Ngapain ini guys? Ngapain dipegang woy? Si perkocak. Tuh. Ih. Si I kocak bener. Orang-orang ngapa ya? Kita yang sembunyi. Kita bertiga sembunyi. Ih, orang-orang ngapa dah? Ah. Betul-betul kita ambil dulu guys. Oke, kita isi dulu stamina kita sampai kita berlari. Oh, pakai ini gak bisa lari kocak. Ini main bertiga cupu semua orangnya juga percuma ya. Ambil bayinya kocak. Tutup. Kayaknya gak dapet lah tuh bayinya dah. Ambil bayinya kocak. Kocak. Lari ke hutan dia woy. Ah, dia main bertiga juga sama aja.
Yaudahlah, kita aja game kali ini. Kalian tuh sih kalau komentar pakai hashtag Mimin Ganteng. Kalau kalian suka Mimin, nyobain game horror lainnya. Cupu!